Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan pembangunan masjid Al-Ikhlas di Perdukan Serang 1, bahwa masjid Al-Ikhlas di Perdukan Serang 1 telah dibangun oleh Ustadz Muhammad Abdul Wasikal STMMJ, pengasuh pondok pesantren dari Solikin dan pembinaan Roman Syokom, yang telah didirikan dimulai pada kurang lebih pada bulan Juni sampai bulan Februari tahun 2022 ini. Dan kurang lebih masjid ini menelan biaya Rp789.800.000. Dan insya Allah masjid ini akan dipergunakan, akan dimakmurkan ke 2.250 orang sejumlah 300-an kakak. Dan insya Allah dengan adanya masjid ini didirikan, masyarakat khususnya di Serang 1 akan lebih meningkat ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah dengan adanya masjid ini didirikan, masyarakat khususnya di Serang 1 akan meningkat ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin.